Enggak, Mesa. Enggak. Kondisi timur Kupang Ambon ganti. Bandar Jaya 65 mengarah Rembang Salau. Akan di jalur Kupang Ambon kiri Palang Hitam. Semula jajaran kuda-kuda akan timur Kupang Pati. Lapor komando semula. Posisi di mana? Selamat malam sahabat RTV. Saya Felicia Wu dalam program 10-2. Lihat, lapor, lacak. Selama program 10-2, saya dan seluruh kru yang bertugas selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker dan menjaga jarak. Sahabat RTV, 10-2 malam ini akan dibuka dengan aksi seru tim khusus anti-bandit Polres Lampung Tengah yang menangkap terduga begal yang sepak terjangnya sudah lintas kabupaten nih. Nah, nggak hanya soal begal, sahabat, tapi nanti juga ada laporan penangkapan pengedar sabu di Lampung yang sasarannya anak muda di kampung-kampung. Langsung aja kita simak laporannya. Seorang pria diduga begal lintas kabupaten ini tak berkutik saat tim khusus anti-bandit 308 Polres Lampung Tengah menggerebek rumah persembunyiannya di Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wei Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Sepak terjang terduga begal ini sudah sangat meresahkan loh sahabat RTV, karena ternyata sudah puluhan kali melakukan begal dan pencurian kendaraan bermotor di Lampung Tengah dan kota Bandar Lampung. Wah, penjahat kelas kakap nih. Saat akan dibawa ke kantor polisi, keluarga terduga begal sempat berusaha menghalangi. Tapi yang namanya berbuat kejahatan harus siap berurusan sama hukum ya. Masih dari Lampung Tengah nih sahabat RTV. Tapi kali ini soal narkoba. Berbekal laporan warga yang resah karena banyaknya pengedar yang menjual narkoba ke pemuda dan anak-anak di kampung, akhirnya tim Sat Narkoba Polres Lampung Tengah bergerak ke lokasi untuk menangkap terduga pengedar yang sudah diketahui identitasnya. Gondrong, agak gondrong, agak gondrong. Tinggi kurang agak gondrong, terus apa BB di kantong. Di rumah, ya pokoknya di badan, tapi nanti tetap digeledah. Terus di dalam rumah ada dua orang, cuma dia sama istrinya. Nanti langsung amanin istrinya, jangan saya. Terus pergerakan ngumpul, jangan misah-misah. Begitu clear dapat BB langsung berangkat. Nah, sesampainya di lokasi yang berada di Kampung Haduyang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, gak pakai lama, polisi langsung merangsek ke dalam rumah untuk menangkap terduga pengedar. Polisi pun langsung menggeledah seluruh rumah untuk mencari barang bukti yang disembunyikan. Dan benar aja kan, sahabat RTV, polisi menemukan satu paket kecil sabu-sabu siap edar, dua timbangan digital, serta 11 kantong plastik bening di dalam tas yang disembunyikan di dalam lemari.
indah loh, ketahuan kan? Terduga pengedar narkoba ini mengaku sudah 6 bulan menjalankan bisnis haramnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku ini dijerat dengan pasal 114 dan 112 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Biar kapok ya! Jika kamu semua nggak ingin berurusan dengan hukum, jangan sekali-kali melanggar hukum ya, sahabat RTV. Nah, sahabat, salah satu penyebab maraknya peredaran narkoba di Kampar Riau ternyata karena secara geografis, Riau mempunyai banyak pantai dan dermaga kecil nih. Jadi, narkoba dari negeri jiran gampang masuk ke sini. Itulah kenapa tim Ojoloyo Sat Narkoba Polres Kampar nggak kenal lelah memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Seperti aksinya yang akan kita saksikan usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana ya.